fungsinya adalah untuk gerantol, ya guys. Nanti dipasang di umpan-umpan itu, nanti kan tarik, dia ikut berkoyang, tiba-tiba ada iwak, jegluk, dia kecandel, mati gigi, sendek, sekarat, banyak pakai apa ya guys? Ini pakai kode loh guys. Oh ini kecetannya kayaknya loh. Kali ini kita dapat kiriman lagi yang siap di sebelah guys. Mari kita sembelih isinya seperti apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita unboxing lagi nih guys. Ada panganan nih guys. Padang. Dari China. Small paket by air. Berarti ini paket kecil lewat air. Guys, kita dapat kiriman lagi. Kayaknya ini adalah sesuatu benda yang dikirim melalui DNA. Ayo kita buat The Sword of the Strike. The Sword of the Strike. Ya kayak gitulah pokoknya. Kali ini kita dapat kiriman lagi yang siap di sebelah guys. Mari kita sembelih isinya seperti apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tak ngeyel. Apa ini isinya? Isinya apa ini ya? Yang pasti ya, ini pasti dari alam pemancingan ini. Saya merasakan elektron-elektron pancing ini guys. Ini guys, mikrojig apa metal jig atau mikrobus ya? Ini sudah spoon, masih berkilau guys. Ini mikrojig agak meling-meling kalau di dalam air kan, cek terus nyambung, muat juga gig, cukup kayak gitu. Ini juga, ini spoon nanti kalau di air tarik kan ini blindup, tring, abis kangen tetan, tring, cukup, muat juga gig kayak gitu biasanya. Ini juga sepul. Ini juga sepul. Kita sebelah sepulnya sini. Nah. Ada. Nih guys. Ini sepulnya lagi. Single hook. Pancing. Ini buat nyandalin iwak kalau iwaknya bercekuk. Terus cekat sandal ini guys. Ini juga pancing juga. Ini pancing juga. Split ring, 10 ribuan, murah. Ini murah ini. Bukannya sobek wadahnya. Masih bersama dengan spoon, mikrobus. Ini metal jig, 40 gram, tapi nggak besar banget segini. Spoon lagi, banyak spoonnya ya guys. Ini mereknya Santek. Kalau dilempar ini emang Santek ini guys, Santek. Kalau dilemahin kayak gitu bunyinya Santap. Ini agak tinggi guys. Kita nanti cari ikan-ikan yang feminim. Ini apa? Oh, swivel atau gili-gili. Ini apa lagi? Sama aja. Ini apa? Mikrobus lagi. Ini apa lagi? Ini listrik. Ini apa? Nah ini treble hook. Ini treble hook, bukan treble hook, bukan loh. Nah ini fungsinya adalah untuk gerantol ya guys. Nanti dipasang di umpan-umpan itu, nanti kan tarik, dia ikut berkoyang, tiba-tiba ada iwak, jegluk, dia kecandel, mati gigi, sendek, ya pokoknya kayak gitu. Yaudah, ini bungkus apa ya ini yang satunya ya.
ini buat apa ya? Langsung kita dapetin aja. Kalau ini sih kayaknya bukan alat pancing ini. Kayaknya, ternyata guys, ini adalah kostum mancing. Ini warnanya seperti batu buat kamuflase guys. Sudah, ya, kita cerah. Kita dapat kiriman lagi guys. Kiriman ya. Kiriman anak kecil lah. Apa ya dia? Langsung aja kita sembelih guys, isinya apa? Kamuflase apalagi nanti buat mancing ya. Ini apa guys? Ternyata keren guys, dari webinar. Webinar lagi. Ada webinar guys. Webinar. Ada webinar juga ternyata. Ini apalagi, ada webinar juga lagi ternyata. Ada webinar lagi ternyata. Satu lagi, wah ini dari webinar. Ini bahasa juga kalau ini. Ini Dewa Pinat biasanya bisa bagikan kaum guys seperti video-video saya. Saya sering pakai ini. Ini di dalam air. Kan gas. Ini Lele juga pernah sih. Lele juga pernah menyambar ini. Nah, ini kan, itu, mendelik kayak gitu kan, itu kan terkadang marah. Nah, menyambar dia tidak sadar kalau di sini ada pancingnya guys, terus sandal, guys sudah lemas kaki. Sungai Serayu dan sekitarnya, kita aja guys. Guys, kali ini saya dapat kiriman lagi nih. Ini kiriman apa ya? Panjang sekali guys. Panjangnya ada 400.000, 30, 800, 400, 7.000,4 apa? Kilometer. Ini isinya apa ya guys? Ini cara bukanya pakai apa ya guys? Kayaknya pakai kode loh guys. Oh ini kecetannya kayaknya loh. Kok ternyata gak buka ya guys? Nah, tetap ternyata harus pakai ini guys. Ini everything opener. Pokoknya apa aja bisa dibuka pakai ini. Kan tanpa password, tanpa kode, tanpa pungli, tanpa bayaran. Langsung terbuka guys. Isinya apa guys? Ini isinya adalah pedang dari mana ya? Mantap sekali guys pedangnya guys. Siap buat mancing. Ya sih. Ini adalah blank guys. Yang terbuat dari karbon. Ini barangnya apa? Kartel nanti kita custom buat suran atau buat the sword of the strike, the sword of the strike, ya kayak gitulah pokoknya. Guys, kita unboxing lagi nih guys. Ada panganan nih guys, padang. Panganan hilang. Kita buka aja ini isinya apa ya guys. Ini kayaknya sebuah pistol kayaknya loh, kalau dilihat dari bentuknya kayaknya iya loh. Tapi bikin ya isinya apa. Ini panjang sekali sih. Apa? Padahal saya pesannya pistol loh. Ini juga unboxing guys. Ini tahu khas Maroko. Sama itu popis khas New Zealand. Panjang sekali ya. Nah, itu pendoan khas Verona guys. Oh ternyata ini real set guys. Ini barangnya kawan. Kunci sini. Ini kawannya ini apa maksudnya? Set kunci guys. Ini nanti buat jerat-jerat real di walesan. Ya udah kayak gitu aja lah. Guys, kali ini kita dapat kiriman. Kiriman ini dari mana ya? Dari ini baca kok. Nah ini dari Cina. Small paket by air. Berarti ini paket kecil lewat air. Ini sepertinya ini kemarin dari Cina itu kambul-kambul lewat laut ini guys. Ya ini dari Cina ini. Kambul-kambul lewat laut. Small paket by air berarti paket kecil dengan air. Isinya apa? Langsung kasih beli aja. Ini tidak sesuatu yang mencurigakan ini. Tapi yang jelas ini pasti dunia mancing masih sih. Pakai ini meriam. Pakai ini bom untuk meriam howitzer. Ya.
gercang apa bahan bakarnya itu ya. Pokoknya itulah kalau meriam bajakan itu masukin itu selongsong cekluk, terus kan masukin kayak gini, apa ini, apa itu kapuk, apa itu cekluk, terus gier, apa itu sini ya sebenarnya. Ini apa sih ya? Wah guys, ternyata PE guys. PE 1000 meter. 1000 meter. Nih guys, 1000 meter. Harganya murah ini guys. Ya pokoknya kalau dirupiahkan 25-30 ribu per 100 meter. Saya beli 2000 meter buat ngambur. Udah, kayak gitu aja. Guys, kita dapat kiriman lagi. Dan ini adalah sesuatu benda yang dikirim melalui DNA. Ayo kita bongkar isinya apa ya. Langsung kita degel-degelin aja ini. Aduh, ini apa, harus pakai peso guys. Kita sembelih guys. Ngeri sekali guys, isinya apa ya. Apa ini ya? Aduh, ternyata bahan bakar. Oh, ternyata bahan bakar untuk itu guys. Ternyata ini bahan bakar buat ini guys. Buat kamuflase di saat memancing guys. Ini rasa jeruk buat kamuflase biar ikan menganggap kita adalah bakaran tela atau bakaran belarak. Jadi kayak gini guys. Yang mau kayak gitu. Ini buat kamuflase bakaran tela atau bakaran belarak.